Ohayo minasang, welcome back with me, Eddie Penny. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini aku mau apa ya? Sedikit cerita sih, sedikit curhat sambil aku mau sarapan dulu ya, sarapan. Sarapan hari ini, sarapan ini kayak apa ini? Sushi, ada sashimi, ini abung loh, harganya cuma 99, kelihatan 99 yen. Aslinya harganya 200 yen jadi 99 yen. Oke. Ku angetin dulu ya, bentar ya. Oke. Udah tak angetin. Nih. Ini ada kayak apa sashimi ya ini, terus ini ada ikannya juga. Makan ya, sorry makan dulu sambil ngobrol aja. Thank you yang masih nonton. Ini sebenarnya video kali ini mau ngobrol-ngobrol biasa aja, sama mau jelasin ke teman-teman kenapa sih jarang upload video. Soalnya kan ini udah hampir 2 minggu ya baru upload ya. Ya rasanya karena enggak, telan dulu. Ya, rasanya karena kan kerja gembel ya gitu. Kerja hari Senin sampai Sabtu, terus liburnya cuma hari Minggu aja. Terus gimana mau bikin konten kan? Sedangkan liburnya cuma sehari, kita bikin video terus ngeditnya itu, jadi nggak ada waktu istirahat. Kerjanya Senin sampai Sabtu, terus liburnya hari Minggu doang. Terus ya gimana lagi ya, bikin videonya ya selasalan ya, cuma bikin konten magang ke Jepang, nge-share informasi ke teman-teman, jarang bikin video yang vlog-vlog gitu. Ya ini bentar lagi mau opung Yasumi ya, jadi mungkin nanti sedikit ada vlog-vlog yang di Jepang ini ya, vlog ya insya Allah. Ya itu rasanya jarang upload video ya karena itu, tapi insya Allah tetap usahain seminggu sekali upload video ya teman-teman, seputar magang ke Jepang seperti biasa buat teman-teman ya. Karena channel ini kan aku buat tujuannya ya untuk teman-teman yang magang ke Jepang, aku mau bantu setahu aku membagi wawasan dan informasi seputar magang ke Jepang buat teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen ke Jepang bisa ketolong melalui nonton video-video aku yang di channel YouTube ini ya. Ya mungkin itu. Lanjut makan lagi. Wah enak banget, betul enak banget ini. Yang ini. Terus aku coba yang ini aja dulu. Ini yang ada ikan salmonnya ini. Coba rasanya ya pak. Kenapa? Cuma 99 yen, sekitar 10.000 lebih ya, gak nyampe 11.000. Dan aku dapat makanan enak ini. Ya sebetulnya harganya sih dari 200 yen, terus diambung jadi 99 yen. Ya karena kalau di supermarket di Jepang ya, kalau malam itu pasti ada hambung karena masa kedaluwasannya mau habis, tinggal beberapa jam, mungkin besok nih udah ada hambungnya. Jadi buat teman-teman yang di Jepang itu, kalau mau cari bento yang murah-murah kayak gini, kalian itu datang aja ke Supa malam pasti ada diskon di sana ya. Ya oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Video apa sih nggak jelas ini. Ya mau cerita aja kenapa jarang bikin video di channel Eddie Penny ya. Ya sebenarnya pengen sih bikin video terus tiap hari. Ya karena kendala waktu, jadi aku usahain upload satu minggu sekali. Ya begini penderitaan kerja gembel itu. Jadi buat teman-teman yang nanti dapat kontrak kerja di gembel ya, siap-siap kayak aku ya. Kerjanya saat Senin sampai Sabtu, liburnya hari Minggu aja. Gitu. Kerja gembel.
okay, aku mau lanjutin ngedit video dulu, ngedit video ini, ntar aku upload kapan, besok atau lusa mungkin. Jadi teman-teman yang masih nonton, masih stay, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. See you the next video.